Pi, apa kabar? Baik kok, baik doang jawabnya. Terus gimana? Yang semangat dikit gitu. Ya udah ulang. Pi, apa kabar? Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini kayak jawaban anak TK ya. Luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita nanti satu bantal berkeringat seperti main futsal, berjuang demi benih kental agar terlahir buah hati yang berakar. Kerja sekolah dulu, sekolah udah mikirin anak-anak aja lu. Lu aja masih anak-anak, lo nggak kelihatan bang. Kita vandaag vanuit dat dat evenementen zijn die terug zullen kunnen doen. Udah tuh lagi diwawancara ya, jelas-jelas itu ada kamera, udah pasti dong ada kamera, ada narasumber. Itu bro, orang kenceng tuh yang dorong itu. Aduh, itu mah tendang ini. Ini tunjuk, bukan tendang, Pak. Sini. Stop it. Terima kasih, Putri. Cepet banget, bingung banget gue. Terima kos Putri atau mahasiswi, fasilitas AC, TV, kamar mandi dalam, WiFi, dildo. Apa itu dildo? Dildo itu apa dah? Dildo, dinder. Emang iya, dildo itu singkatan. Dildonya ini lo, anjing dildo. Dildo apa sih? Bejir disediain. Disediain apa? Gue punya yang asli, maukah? Dildo apa sih? Dildo apa anjir? Maina, ya ampun si Tolil. Astagfirullahaladzim. Gue nyesel banget searching, sumpah demi. Nyesel banget gue, anjay. Waduh, next aja kita guys ya. Jangan di iniin. Deh, jangan deh, kalian jangan cari juga. Udah gak penting, gak penting. Bun, mau punya ade dong? Enggak gitu, enggak bukan gini ya adik-adik. Mungkin ada beberapa yang enggak tahu ya di sini. Bikin anak itu tidak semudah bikin cilok ya. Tidak semudah bikin empek-empek, enggak. Cuman pakai adonan terus kita bikin gitu, enggak. Ya. Enggak, itu prosesnya sangat panjang dan sangat-sangat sulit ya. Enggak bisa sembarangan gitu. Enggak bisa. Anak itu bukan mainan, bukan makanan. Jadi enggak bisa segampang itu gitu loh. Si anjing mau bikin anak loh. Ada aja anjir. Enak banget ya ngomongnya. Kalau bunda gak mau, kita bikin aja yuk. Guru, besok waktu pramuka bawa tongkat. Murid yang mempunyai rasa berbagi yang tinggi. Bawa tongkat pramuka. Oh, ada yang gak? Tongkat. Itu setia kawan ya, itu gokil sih. Tapi yang jadi masalah yang dua itu tongkat, yang satu tusuk gigi kayaknya ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gak gitu jawabnya, gak kayak gitu. Waalaikumsalam lah jawabnya, gimana sih. Assalamualaikum, assalamualaikum juga, gak gitu. Beda, ini tuh bukan tipikal jawaban yang kayak halo, halo juga gitu, bukan. Bukan, ini lu harus memperbanyak ilmu agama Islam ya. Walaupun bukan Islam ya, seenggaknya tahu aja gitu. Karena di Indonesia itu gitu, di Indonesia itu kebanyakan agamanya Islam. Jadi sebaiknya pelajari gitu lah. Gampang kok, tinggal jawabnya tinggal waalaikumsalam, udah selesai. Gitu doang. Oke, okay, ice cream. Gitu sih bentukannya. Gimana sih? Bentar nih ya. Ini ada contohnya nih. Ini gambar aslinya ya. Ini menggambarkan kalau makanannya tuh akan sesuai dengan apa yang ada di gambar, which is ini kan. Kok aslinya gitu tapi jelek banget aslinya. Kamu jangan suka begadang ya. Nanti apa kamu ini? Sakit. Terus kalau kamu sakit, yang nyakitin aku siapa? What the f? Gak mau gue yang mau lanjutin, stop! Diem lu! Jangan dihujat, mulailah menganiaya. Kayaknya itu gak ada bedanya deh, menghujat sama menganiaya. Jauhan dikit bang, bau suri. Anjing banget lo, bau suri ya katanya lo.
mentang-mentang emang jaraknya sedekat itu sih. Kayak ini handphone nih, dia kayak kamu jangan ini ya, gitu kan. Ini ngomong apa sih tadi? Kamu jangan suka begadang ya. Oh iya, kamu jangan suka begadang ya. Nanti kalau kamu sakit, yang nyakitin aku siapa? Najis. Agak jauhan bang, layar HP gue full sama muka. Nih ada yang komen ya, remake kartu ini nih. Ini kartu reverse ya? Eh apa sih namanya? Yang muter balik itu loh pokoknya lah. Selamat siang, anak umur 4 tahun bulan depan. Sekarang lagi flu dan batuk. Obatnya apa, Jing? Halo Jing, selamat siang. Anak umur 4 tahun bulan depan. Sekarang lagi flu dan batuk. Obatnya apa Jing? Halo Jing, selamat siang. Aduh ya ampun. Bukan. Ini yang salah siapa ya? Kan dok harusnya kan pakai K, bukan pakai G. Berarti yang salah dia nih, yang nulis nih, ngetiknya nih salah nih, pakai K bukan pakai G ya. Mau G kalau gua kasih G lagi. Lama-lama keyboard gua habis nih. Gak sopan jadinya ya. Kalau ngomong ke dokter, "Halo, Jin." Gak sopan. Persembahan Gembala Biri-biri dan Serigala. Oh, ini si Ijat ya. Pante. Gembala Biri. Bener-bener gak ketebak kan? Udah bener dibikin gak bisa ngomong. Bener, berarti udah bener gak bisa ngomong aja ya. Dia ngomong soalnya ini malah jadi masalah tuh. Dia ngomong malah ngomong kasar loh. Mak lu dari tadi gak ngejawab nih, gue liat nih ya. Karakter kartun yang dikira musang tapi dia seekor kucing, apakah itu? Kancil. Alah itu Kaunas. Kaunas. Sejak kapan Thomas hewan anjing? Kancil. Kancil tuh emotnya gini, Thomas. Ya, jangan sampai rusak ya, pelan-pelan saja. Lebih baik lambat daripada selamat. Lebih baik lambat asal pelan-pelan saja. Gue mau ketawa gak tega loh sampai lo asli. Itu sakit banget gak sih? Pelan-pelan saja, lebih baik lambat daripada selamat. Lebih baik lambat daripada selamat. Sudah lambat dan juga selamat. Berarti harusnya cepat aja ya. Dia udah lambat terus gak selamat, kan sayang. Berarti mendingan dia cepat aja tuh tadi. Aku minta ayam, Cok. Kamu lah ayam. Apa ini? Mas. Lengkuas, Mas. Hah? Lengkuas. Oh iya, Kak. Lengkuas segitu gede. Hancur. Lengkuas segitu gede loh. Buset deh. Lengkuas adalah makanan jebakan paling keren. Lu enggak bisa bedain daging rendang sama lengkuas. Iya, betul. Seksi banget tuh paha lengkuas. Iya, lengkuasnya tuh gede banget. Hampir setara sama ayam loh itu. Betul juga ya. Betul loh ya. Sama kan. Anak kecil ini mengatakan kepada ayahnya bahwa kucingnya sangat bahagia lihat dari wajah si kucing. We don't see that. Turn it down please. Oh, kucingnya happy banget nih. She's happy for me. She's happy for me. Look. Oh, I see. We don't see that. Turn it down, please. Happy matamu. Mana ada happy anjing mukanya gitu loh. Lu doang happy, gua kagak.
Kok bokeh anjing? Ini ngapain didudukin? Aduh. Kenapa emang? Wah. Coba lihat. Oh, dia kena lem. Wah, kan nempel bulunya. Aduh, anak. I love you. Wah, ini ngapain didudukin? Apa aku terlihat peduli? Lucu banget anjir, kenapa ya kok mau kucing tuh lucu-lucu banget ya? Kan nempel bulunya, aduh anak. I love you. Oke, ada lagi nih kucing-kucingnya. Kita lihat apa yang akan terjadi ya. Kayak beneran lagi benerin loh. Kira-kira dia ngomong apa ya? Nih. Anjir ribet banget ini ah. Ini udah kenapa sih? Cuma gua. Apa sih orang jatuhin gua yang disalahin loh ah. Gua cekan biji ketapang. Widih gila. Widih gila keren banget. Biji ketapang keripik bawah. Kalau gue bunuh diri gak apa-apa kan. Ya enggak lah gila. Masa gol ke gawang sendiri selebrasi. Ya bukan masalah gak apa-apa. Lu malu lah pasti. Masa selebrasi. Gol ke gawang sendiri selebrasi. Aneh banget. Tapi bakal lucu sih. Iya gak sih. Gol ke gawang sendiri. Woi gol. Selebrasi. Lucu sih itu sih. Awe bukan Cina, awe cuma kurang tidur aja. Jika apa benar nih? Ini Cina, mulai dari mana? Dari mana? Jika benar ini Cina, mulai dari mana? Dari mana? Jika benar ini Cina, mulai dari mana? Dari mana? Kebanyakan begadang. Kebanyakan begadang sih, Meng. Definisi kucing Cina. Ini bukan Jindo, ini kurang tidur. Ini begadang ini dia. POV main PS2 pura-pura gak pengen supaya gamenya bisa. Oh iya ya. Pura-pura gak lihat ya. Betul-betul. Betul, soalnya PS tuh penyakitnya kayak gitu ya. Kadang-kadang tuh dia suka gak bisa. Sampai dulu gue hafal banget kalau bisa itu tandanya. Dia kayak ada bola, bolanya masuk ke tengah-tengah itu. Ada tandanya pokoknya dulu. Kitanya yang salah, nadanya yang salah. Semua yang kau lakukan it's magic. Bentar dulu. Semua yang kau lakukan it's magic. Bukannya gitu ya? Magic. Gimana sih? 1, 2, 3. Semua yang kau lakukan it's magic. Demi Allah ada yang salah. Bukan, iya betul. Tuh sadar magic. Tuh kakaknya. Itu benar bilangnya it's magic. Semua yang kau lakukan. Semua yang kau lakukan it's magic gitu. Bukan semua yang kulakukan it's magic. Bukan gitu, bukan. Beda ya. Semuanya tuh kayak cepat gitu. Semua weh, bukan semua. Aku habis ronsen. Kait BH-nya kelihatan ternyata. Ah, emang iya? Oh ini. Kok bisa sih waktu itu aku disuruh lepas? Kowe lanang. Ini cowok ternyata. Dia komen kok bisa sih waktu itu aku disuruh lepas. Jamet lu laki. Lu laki, nama lu aja Priadi anjing. Iya, nanti tunggu aku, kamu di mana? Satu aneh tahu gak aneh kayak kenapa harus titik di depan. Titik emang di depan kak. Kalian ngeliat gak sih? Titik emang di depan. Titit kucing di belakang ya juga sih. Emang iya sih.
Ha, ini Malaysia. Ibu bapa Ipin, Ipin di sini. Jauhnya. Gila, gue gak bisa ngebayangin perasaan Upin Ipin gimana anjir. Lihat, lihat, lihat mukanya, lihat. Gila, sampai kena mental gitu loh, gokil. Ih, parah, kok gokil sih? Kok seakan-akan gue seneng juga ya? Enggak gitu maksudnya. Gue kayak shock aja gitu gue. Anjay, bukan ikutan seneng gue, enggak. Gila eh. Tetangga aku juga bercadar, ternyata lontek. Kak, mbak tahu dari mana dia lontek? Dahal pakai cadar. Bapak aku langganan.